Guys, udah siap nonton bikin lapar hari ini belum? Siapkan segenap tenaga untuk siap makan bareng kita. Wow, bareng aku sama Kak Dimas nih guys hari ini. Kali ini kita mau makan Singapura kari laksa, Wellington beef rendang, dan ayam roasted chicken char siu yang bikin lambung bergejolak. Penasaran kan guys? Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya. Ini dia nih, Wellington beef rendang. Pertama, oleskan telur pada beef rendang. Lalu taburkan black wijen. Selanjutnya masukkan beef rendang ke dalam oven. Tunggu selama 15 menit. Setelah itu keluarkan beef rendang dari oven. Potong-potong deh. Masukkan sayur-sayuran yang udah dimasak sebelumnya ke dalam wadah yang berisikan kale salad. After that, taburkan sesame dressing lalu aduk-aduk sampai matang. Kalau udah ready, digarnish dengan semua sayur-sayur lainnya. Wow, cakep ya guys. Ini dia nih, Singapura kari laksa. Aku kasih tahu dulu gimana cara bikinnya ya guys. Pertama-tama, kucurkan jeruk nipis pada salmon. Kemudian kucurkan minyak untuk proses masak. Kalau udah siap masak, landingkan salmon di atas wajan. Wah, langsung berasap guys. Apinya juga membara banget. Jangan lupa ya guys, dibolak-bolik salmonnya biar matangnya merata. Selanjutnya masukkan salmon ke dalam oven. Tunggu selama 4 menit. Gak perlu lama-lama, setelah itu keluarkan salmon dari dalam oven. Nah, sekarang kita aduk-aduk kuah laksanya guys. Wow, kuahnya aja udah bikin lapar banget guys. Kalau semuanya udah ready, plating toge, tahu, baby potato, tomat cherry, dan bihun. Kemudian tuangkan kuah laksa. Lalu landingkan salmon dan taburkan daun kari yang udah digoreng sebelumnya. Abis itu letakkan leek dan chili di atas salmon. Terakhir, garnish dengan oleander dan edible flower. Just for your information, edible flower ini bisa dimakan juga loh guys. Semangat bersemangat wow. Banget. Karena apa coba, Ces? Aduh, karena aku sekarang makan lagi sama Dimas. Dua jagoan makan balik lagi. Guys, sekarang kita lagi di Tamarind and Lime. Ini lokasi di daerah Suryo, di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Ini ada Singaporean laksa. Ces? Laksa, ini pakai salmon loh, guys. Rindu nih lihat Mas Dimas, aku langsung unboxing. Aduh, ini lihat guys, salmonnya bagaimana berempisan dagingnya ya. Nih, cobain dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, ini laksanya punya kuah yang gurih and des banget guys. Aduh Gusti, luluh lantah nih guys. Glamor, aduh glamor Gusti. Abis. Oh my lord. Bumbunya ngeresep banget. Parah. Gurihnya mantep banget. Yes. Ikannya gak amis. Padahal salmon itu kadang enak, kadang enggak ya? Bener. Ini aku suka banget loh. Dari tekstur kuahnya tuh menakjubkan guys. Nah. Jadi dia tuh gurih pisan. Gurih dan salmona guys. Aduh Gusti. Habina-habina ini mas segerna fresh. Ya, salmonnya juga dia agak asin. Tapi enggak keasinan. Bener. Dan si kuahnya ini enggak asin. Dia gurih dari ebi. Tapi dia ada pedes-pedes sedikit. Sama ada manisnya. Ya kan? Manja ini mah guys ya. Sama sekali tanpa perlawanan guys, langsung sirna. And dulu pisan loh guys, laksanya tampil dengan memukau di mulut aku, anget seger-seger gini loh. Nah guys, ya. Sekarang kita lagi mau nyobain rendang pakai puff pastry, namanya adalah rendang beef Wellington. Coba kita balokin ya si perpaduan luar negeri sama Indonesia.